kita ada di Desa Gunung Ulet ya. Depan kita itu pohon durian duri hitam ya. Ini informasinya duri hitam ya. Ini duri hitam ini sudah umur 2 tahun. Ini kebetulan nanamnya di sebelah sini nih. Ini gudang kayu, ini rumah. Ini ternyata tumbuh. Dan hari ini ternyata ini sudah latihan berbunga ini. Sudah muncul bunga ini. Calon bunga. Nah ini sudah mata ketamnya sudah jadi ya. Itu terus kemudian ini. Nah ini juga. Kemudian di atas itu sudah pentol ya. Nah, ini rencana mau latihan untuk berbuah. Nanti paling perlakuan pruning sedikit ya. Pruning sedikit karena ini sebenarnya masih seharusnya untuk pembesaran pohon dulu ya. Tapi ternyata kepengen latihan untuk berbuah. Nah, nanti mungkin nanti kita sisakan 1-2 lah. Nanti kalau jadi. Oke, ya nanti kita ikuti nanti 1 bulan ke depannya seperti apa kondisinya. Tapi ini secara pertumbuhan bagus ya. Ini kebetulan dulu beli bibit itu yang dongkelan ya. Harga berapa, Pak? 500. Oh? 500. 500 bibitnya harganya? Wah, jos ya. Yang mahal ya. Ini kalau duri hitam sekilo itu bisa 250.000. Nah ini kalau ini jadi ya, jadi kalau 10 ya, kalau isinya 10 biji 2 kiloan berarti 20 kali 250.000. Oke, melaporkan dari Desa Gunung Ulet.